gimana sih? Konser cinta gue juga ditolak sama Mai hampir 80 kali. 80 sini ya tadi iya lah ya sombong bikin malu. Masuk Bang Cikin bikin malu aja apa sih lo si Mai. Mai! Mai, jangan kabur lu, Mai! Ini tembakan cinta gua yang terakhir gimana, Mai? Jangan sampai gua gagal ke 82 kali, Mai! Habis 80, 81, baru 82, Bos! Bodoh amat! Emang gua pikirin, kejar dia! Keluar! Buruan. Jadi nyelamatin aku ke Sunshine. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Hanya lagu menye-menye, apalagi lagu religi. Terjadilah Aku janji mulai sekarang aku gak bakalan jualan sampai malam lagi. Ya Allah. Pemirsa, vokalis band SainSen, Luki Saputra jatuh pingsan di konser malam ini diduga karena mabuk. Sesaat sebelum naik stage, Luki sudah terlihat sempoyongan. Astagfirullahaladzim. Luki? Ya Allah, aku emang gak kenal sama dia. Tapi tadi dia udah nyelamatin aku. Ya Allah, semoga dia baik-baik aja. Dok, gimana keadaannya, Dok? Kalau luka di pelipisnya itu cuma cedera ringan saja. Tapi saya harus juga ngecek bagian lambungnya dia. Takutnya dia ada luka lambung karena dia sering mengkonsumsi alkohol. Halo Dok, hasilnya kapan ya? Mungkin besok, sekalian kita lihat hasil cek labnya. Kalau begitu saya permisi dulu. Aduh, kita mesti ngapain nih? Besok manggung lagi. Ya gue tahu, tapi gimana? Bentar ya. Halo Pak. Hei, anak. Kamu ini bisa gak sih ngurus Sunshine? Hah? Manajer macam apa kamu? Lihat di TV. Malu-maluin. Iya, saya minta maaf banget, Pak. Saya bakal urus semuanya ya, Pak, ya. Wah, gue penasaran nih sama si Mei. Ayo, kita samperin. Lah, oh iya. Mai. Si Mai. Waduh, Mai. Ngapain si Mai pakai ngeraguin cinta abang ini, Mai. Lagian juga dia tega banget, ih. Tega. Masa cinta abang ditolak sama Neng Mai sampai 81 kali. Ih, tega. Tapi kan Mei emang gak mau Bang Jejen. Lagian Mei juga gak bakalan sanggup kalau harus jadi pacarnya Bang Jejen. Nah terus dia pacaran sama Bang Jejen? Enggak. Ih, cis. Gini aja. Buat membuktikan cinta Abang Jejen ke Neng Mai, gimana kalau Abang Jejen kiss? Gak mau. Ampun dah. Bang Ustadz. Pak Ustadz, kakek Ustadz. Ya Allah. Kirain siapa preman pangkalan situ habis sama kecil-kecil tengil. Ikutan Sabar. Pisang. Meledek lagi lu. Ya, harus ayo. Lu lagi? Enggak. Lu ikut dalam nih. Enggak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ayo sobat semua. Dasar lu. Pak Ustaz, makasih banyak ya. Ya udah kalau gitu Mai masuk ya Pak Ustaz. Iya, Mai. Mbak. Maaf. Kita jadi jadi mana keadaannya Mas Luki sekarang, Mbak? Anda Mbak Ana tolong konfirmasinya tentang Mas Luki, Mbak Ana. Bagaimana keadaan Mas Luki sekarang, Mbak? Kita aja Mbak informasinya, Mbak. Saya no komen. Hei, kalian berisik aja, ganggu pasien, ganggu saya. Keluar. Pak. Weh, mau ngapain lu? Hah? Mas Luki. Gua nggak mau disuntik. Gua nggak mau disuntik. Kondisi Anda belum pulih bener, Mas Luki. Ah, gua mau pulang, gua nggak betah di sini. Luki, kamu gimana keadaannya? Gua nggak betah di rumah sakit, gua pengen pulang. Iya, sabar dulu dong. Itu hasilnya udah ada. Kita hasilnya dulu. Mana? Hasilnya cepet. Bacain. Cepat bacain. Luki, menurut hasil lab ini Anda terkena kanker usus stadium 3 dan umur Anda kurang dari 3 bulan. Apa? Luki mau kemana? Luki. Tunggu dulu, Luki. Gak mungkin! Dikit kenapa sih? Gimana bisa tenang, men? Ini Luki, men. Teman kita. Luki, tunggu. Luki. Bro. Apaan sih? Luki. Bro. Luki, tenang. Boy, biarin aja lu kayak banci. Luki, tenang. Gimana gua mau tenang? 3 bulan lagi gua mati. Kalian ingin band ini hancur? Saya yang keluar duit banyak untuk membesarkan nama Sunshine. Besok, kalian semua manggung dengan Luki untuk yang terakhir kalinya. Pak, terus kita gimana, Pak? Ya, kalian cari vokalis baru. Pak, kenapa nggak Bono aja yang gantiin Luki? Bono juga lumayan bagus. Gua nggak setuju. Iya, maksud gue daripada nyari vokalis baru, kenapa kita nggak coba buat nyendarin si Luki? Iya kan? Iya. Gue setuju. Gue kalau sambil main gitar, sambil nyanyi gue kayak susah deh. Ya sudah. Kalian semua siap-siap saya pecat. Oke. Ingat ya, besok kalian harus cari penggantinya Luki. Bon, lu kenapa sih? Kenapa nggak lo aja? Suara lo bagus, Bon, dan lo bisa main gitar. Itu udah pas banget gitu. Kan gue tuh Bon. Dele, lo bakal dapet duit lebih banyak. Atau lo mau gue pecat dari band ini? Luki nggak bisa diganti, bro. Gimana caranya dari ini? Tuh anak ada aja kelakuannya. Kan, lo tahu kan adik gue? Adik gue tuh lagi butuh dana yang banyak. Yaudah, gue coba. Gitu dong. Lagian Luki gak pernah mikirin lo. Ngapain lo mikirin dia? Mei. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mei, kemarin-kemarin gue denger-dengar lu pengen beli motor ya? Baru niat aja kok Pak Ustadz. Tapi kan duitnya juga belum cukup. Kebetulan gue bawa brosur motor untuk lo. Ada diskon gede-gedean katanya. Diskon gede-gedean? Iya. Nah, kalau lu minat, lu kesana deh, ya. Kebetulan ada ponakan gue yang jaga stand di sana. Namanya Ari. Sunshine. Ya udah Pak Ustadz, makasih banyak ya. Iya. Tapi nanti coba Mei pikir-pikir dulu. Gue doain deh. Mudah-mudahan lu bisa cepet kebeli motornya. Kan gue bisa dibonceng kemana-mana. Amin. Gue ke masjid dulu, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pengen ketemu sama Luki. Berarti Luki udah sehat ya. Alhamdulillah. Sunshine Band. Sunshine. Oke, terus. Ngapain? Motor butut nih, jangan dibeli. Jangan dibeli, butut. Motornya butut. Mas, turun mas. Apaan? Ayo mas, turun mas. Emang motor lo butut? Ayo turun. Motor lo nih butut. Aduh, Luki. Emang beneran motornya butut? Ayo mas, turun. Oke, lo juga butut. Ya udah turun. Saya nggak mau tahu. Kalian harus ganti rugi atas semua kekacauan ini. Terserah, gue nggak peduli. Kalau nggak, gue laporin ke polisi. Kalau perlu laporin aja sama presiden. Awas lu, mas. Ingat poin. Lu kenapa sih? Lu nggak usah soker sama gue deh. Gue tau lo bakal gantiin gue denger kemarin. Besok kalian semua manggung dengan Luki untuk yang terakhir kalinya. Pak, maksudnya gimana Pak? Pak, kenapa nggak Bono aja yang gantiin Luki? Nih ya, lo semua nggak perlu capek-capek depak gue. Gue yang bakal keluar dari band ini. Bagus, bagus. Sekalian lu bayar semua utang-utang lu. Karena manajemen gue udah keluar banyak duit untuk membayar semua kerugian yang lu buat. Ini lu makan. Orak lu semua lu. Woi, kira-kira dong bulan puasa nih. Hah? Bulan puasa nih. Urusan lo emang nih. Tenang. Rumah gua kenapa digembok nih? Loh, kan kamu sendiri yang sudah ngasih rumah itu sebagai ganti rugi. Makanya Luki, kamu itu jangan mabok terus. Kan. Mai. Gua aja lagi kesusahan, ngapain gua nolongin lo? Luki, tolongin aku Luki, aku dikejar-kejar preman. Aku mohon banget tolongin aku. Oke, gue tolongin. Tapi gue numpang neduh sama pinjam baju kering ya. Iya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dijawab sih? Terus gimana? Kejar. Ya. Kejar. Ya. Udah nih, lo udah aman nih. Mana baju gua? Kenapa sih masih ketakutan aja? Di sini biar gua urusin deh. Bawa Mai. Gua sikat nanti. Lo berdua jangan gangguin temen gua lagi ya. Nggak. Bos, ngomongnya sambet apaan nih bos? Gua ngefans banget sama dia. Kalau orang ngefans ngomongnya gitu. Iya kan? Gua ajar juga lo. Lo yang minum, dia yang mabok cuy. Si bos yang gila. Jadi dia sakit nih, Mei. Kayaknya sih gitu, Pak Ustadz. Soalnya Mei lihat berita di TV, Luki tuh sebenarnya lagi dirawat di rumah sakit, terus ngilang gitu aja. Malah ketemunya di sini lontang-lantung nggak jelas. Kasihan juga ya Pak Ustadz ya. Lo memang mau nampung dia di sini, ya? Yakin lo? Iya, mau gimana lagi Pak Ustadz? Mei nggak tega ngeliatnya. Apalagi udah beberapa kali Luki nolongin Mei. Iya, tapi kan dia bukan muhrim, Mei. Malu kita sama tetangga, ya. Ya, tapi kalau lo yakin juga mau nampung dia, gue siap deh, ya. Siap ngawasin dia, ya. Makasih ya, Pak Ustaz. Ayo, biar kita kenal semua dekat. Satu, dua, udah ngapain sih? Foto. Foto berarti akan. Oh iya. Satu, dua. Kolak, kolak, Bu. Kolaknya nih Bu, masih anget. Sini Bu, kolaknya enak loh Bu. Kolak, kolak. Luki. Ah. Katanya mau bantuin, gimana sih? Ah, enggak. Gengsi gue. Ya udah kalau gitu nggak usah tinggal di rumah aku. Ya jangan dong. Yaudah deh. Kolak. Kolak. Mas, kolak Mas. Mas, kolak! Mana ada yang beli kalau kayak gitu? Kan? Kok tahu sih? Jangan-jangan ini acara TV. Pasti ada kameranya. Iya, itu kamera. Boleh minta cium nggak? Boleh, mau di mana cium? Makasih ya. Udah gue banyak yang beli nih pasti nih. Bu, kolak Bu, Bu, Bu. Oke, 10 dong. 10. 10. Sebentar ya Bu. Ini pasti bisa. Bu, 10. Makasih. Detik-detik berlalu. Hey. Ada rocker. Kita kan rocker, dia rocker. Luk, makasih ya. Semenjak ada kamu di sini, dagangan aku jadi laris. Iya, makasih juga. Gue udah boleh numpang di sini. Lo mau kemana? Mau sholat terawih? Ya ngapain sholat terawih? Mendingan di sini main gitar, kita nyanyi-nyanyi ya kan? Ya buat deketin diri sama Allah lah, Luk. Kamu enggak ya? Oh iya aku lupa. Kau puasa aja kan juga enggak. Gua kuat nahan lapar. Lagian hidup itu harus dinikmatin. Ya bener, makan tempe, ngopi, hidup. Luki, nikmatin hidup itu dengan ketenangan diri. Dan ketenangan diri itu didapatnya saat kita lagi dekat sama Allah. Ya udah kalau gitu, aku berangkat dulu ya ke masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab lu kalau orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita rocker tapi kita tetap alim. Waalaikumsalam. Nah gitu. Gimana kalau misalnya gini, seandainya Luki balik lagi, No. Gak bisa. Dengan kelakuan Luki kayak sekarang, susah. Kalian ini memang sekarang serba salah. Jadi gimana ya Pak enaknya? Ya udah, bubar saja. Saya masih bisa cari band yang lain. Dah, kalau kalian fix dengan bubar, selesaikan saja kontrak-kontrak kalian. Ketika engkau dihasut, pikiranmu terbawa. Jadilah pertempuran hati. Ngapain lo ngintip-ngintip kamar Mei? Kagak, gue ngapain lagi main gitar kok. Emang mata gue buta apa? Kan tadi lo ngintip-ngintip kamar Mei kan? Awas lo, macam-macam sama Mei. Takutan amat lo, kagak, swear. Pak Ustadz, gunanya ngaji buat apaan sih? Wah, bagus juga pertanyaan lo. Gue demen sama lo. Berarti lo peduli sama ngaji, ya? Ngaji itu adalah membaca firman Allah, sekaligus membaca aturan-aturan agama Islam. Karena di dalam Al-Quran itulah aturan-aturan agama Islam itu diambil. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Lo membaca Al-Quran, pikiran dan hati lo menjadi tenang. Dengan ngebaca, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tenang gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Lo mau ngaji? Mendingan lo ikut aja gue salat tarawih, ya? Enggak. Cuma nanya doang. Oke bro. Jangan lupa ngaji. Malam, Anda Luki Saputra ya? Mantan vokalis Sunshine Band. Iya, saya. Kenalkan, saya Sumanto. Saya sangat tertarik dengan lagu-lagu Islami Anda. Dan saya kenal beberapa produser yang ingin menjadi produser lagu-lagu Islami Anda. Maksud Bapak? Jika Anda tertarik, saya akan sangat senang merekam lagu-lagu Anda. Oh ya, ini kartu nama saya. Jika Anda tertarik, Anda silakan hubungi saya ya. Terima kasih ya. Aku jadi penyanyi religi. Woi, kenapa woi? Dulu sebenarnya sore ini tuh aku ada pengajian. Terus dagangan aku gimana dong? Aku nggak jualan dong berarti. Udah biar gue aja yang jagain. Lagian kan ada si Jajan tuh. Beneran kamu bisa? Iya beneran. Jen! Ansik, bantuin gue jagain warungnya Mai. Soal bisa. Iya, udah lo ngaji aja. Ya udah kalau gitu aku tinggal ya. Aku titip warung aku ya. Assalamualaikum. Salam. Jika engkau dihasut, dan pikiranmu terpaut, terjadilah campuran. Apaan lu? Tersalemu tanda tanya. Udah. Ayo, sini semuanya, semuanya sini. Ayo, joget semuanya. Dua, gampang. Detik-detik berlalu. Engkau digoda, engkau dirayu. Sampai mau. Mana yang punya warung? Lo yang nganter gue ya? Iya. Kenapa emang? Gimana sih pesanan gua sampai rusak begini? Terus? Pokoknya gua minta ganti rugi. Minta ganti? Enak aja lo. Iya dong. Pesanan gua sampai rusak. Ya udah deh. Lo tunggu situ bentar ya. Gua ganti. Nih banyak nih, buat lo nih. Yeah! Awas lo ya. Apa lo? Jijelin kerupuk lo. Mai. Assalamualaikum Pak. Gimana sih? Gara-gara artis begajulan itu, semua pesanan saya jadi rusak. Lihat nih, saya juga disiram pakai kolak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pak, maafin saya Pak, saya minta maaf banget. Tapi saya janji ini nggak akan terulang lagi, beneran saya janji. Saya nggak mau tahu, pokoknya kembaliin uang saya. Baik Pak, saya akan kembali uang Bapak. Ayo, sampai mau. Astagfirullahaladzim, daganganku. Luki, Bang Jajan apa-apaan ini? Keterlaluan kalian. Mai, tunggu Mai. Mai. Sorry Mai. Sorry Mai. Kamu tahu nggak Lu? Kue-kue dan kolak-kolak itu selama ini ngebiayain hidup aku. Tapi sekarang kamu hancurin semuanya. Lo pikir warung lo itu bakalan laku kalau nggak ada gue? Enggak! Jadi kamu ngerasa aku manfaatin kamu? Aku cuma mau nolongin kamu! Aku minta maaf! Aku minta maaf! Kalau kamu jadi ngerasa aku manfaatin. Lo denger ya? Hidup gue nih udah hancur. Gue gak punya rumah. Gue dikeluarin dari band gue. Jadi sekarang gue bebas. Gue mau ngapain aja terserah gue. Seharusnya kamu introspeksi diri kamu, Luk. Apa kamu pernah bersyukur? Enggak kan, Luk? Sedangkan aku... Aku meninggal saat kecelakaan, dan aku satu-satunya orang yang selamat. Tapi aku gak pernah pesimis, Lu. Aku gak pernah pesimis. Gak pernah sekalipun aku berburuk sangka sama Allah. Ingin bebas kan, Bu? Silahkan pergi dari sini sekarang. Pergi, Bu! Tabungan buat DP motor lo habis gara-gara dia. Iya Pak Ustaz, Luki emang seenaknya aja. Tapi saya juga udah keterlaluan, Pak. Saya tadi usir dia dari sini. Iya, biarin aja deh. Dia belajar tentang kehidupan ini. Tapi saya khawatir, Pak. Saya khawatir sama Luki. Lo tenang aja, Mei. Ha? Allah bakal tetap menjaganya. Ya? Jadi Mai udah selamat dari kecelakaan, dan dia benar-benar menghargai hidupnya dengan ngedeketin dirinya sama Allah. Ayo, kita perlu sholat, nanti kita terlambat, nanti kita terlambat Allah. Gak apa-apa anakku, Allah itu Maha Pengampun, ya? Gue udah ngejalanin hidup gue ini dengan baik. Ternyata Mai emang bener. Hati gue emang bener-bener kosong. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau makan sahur, silahkan ambil nasinya di sini. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Bu, ada apaan Bu rame-rame Bu? Ini lagi bagi-bagi makan sahur. Buruan Pak, tuh masih banyak. Pak, ayo Pak, ambil makan sahur. Ayo. Lumayan nih. Mari ambil nasinya. Ini ada lagi nih, masih ada nasi banyak. Luki. Luk, maafin aku ya. Aku udah ngusir kamu. Harusnya gue lagi yang minta maaf. Gue udah ngabisin banyak duit lo, May. Kan masih bisa dicari, Luk. Ini namanya rezeki kan gak akan kemana. Ya udah, nanti kamu balik lagi aja ya ke rumah aku. Oh iya, ini Luk. Kamu belum makan kan dari sore? Kamu makan dulu sih. Mai, gue pengen ngebenerin hidup gue, Mai. Gue pengen hidup gue lebih berarti kayak lo. Lo mau kan bantuin gue? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mai. Pak Ustadz. Iya. Lu udah balik lagi? Mai, lu udah maafin Luki, ha? Bagus. Ya begitulah ajaran Islam. Kita harus mau saling memaafkan, ya. Pak Ustadz, saya mau belajar agama nih. Oh, bagus. Boleh. Mai, Luki. Tapi lo harus sungguh-sungguh ya. Assalamualaikum, semoga kedamaian terlimpah padamu, juga ampunan dan berkah dari Allah selalu menyertai di waktumu. Ku doakan hanya kebaikan untukmu dimanapun dan kapanpun, juga untuk diriku. Doaku hanya satu, ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan syurga. Katanya mau belajar ibadah. mau hidupnya lebih tenang. Kan udah belajar sholat, ngaji. Tapi kan sekarang lagi bulan puasa. Kenapa kamu nggak belajar puasa aja sekalian? Males. Loh, kok males sih? Luki, kamu tahu nggak? Orang yang sengaja nggak puasa itu namanya dosa. Orang yang boleh ninggalin puasa itu cuma orang-orang yang nggak kuat puasa. Contohnya, orang yang lagi sakit, orang yang lagi dalam perjalanan jauh, ibu hamil, ibu yang lagi menyusui, sama orang yang udah tua. Tapi kan kalau kamu kan pasti. Ya udah deh. Sekarang gue mau puasa. Niatnya gimana? Ya nggak bisa lah kalau puasanya sekarang udah terang kayak gini. Ya udah gini aja. Besok kita sahur bareng. Gimana? Gue ketemu puasa ya besok. Sekalian gue nebeng nanti di rumah lu sahur. Asli. Ini ngeband udah gak enak banget nih. Udah duit kas kita habis lagi buat rekaman mulu. Ya terus lu mau gimana? Kita nyari vokalis aja lagi. Nyari vokalis lagi? Ya nggak bisa lah, Bon. Nggak bisa gimana maksud lo? Nggak bisa lah, Bon. Ribet. Kita tuh harus audisi lagi. Belum lagi kalau misalnya chemistry. Itu soal vokalis. Ya nggak bisa lah. Fer, lu diem aja. Cuman gue doang gak setuju. Bawel tau gak lo? Loh, maksud lo apa pun? Gue tuh ada hak buat lo. Udah, stop. Cukup. Oke, cukup guys. Gue capek ngurusin kalian. Kalian tuh gak jelas. Dan mulai hari ini, gue stop jadi manajer. Lo berhenti. Oh, gue tau lo orang tipe apa. Iya, lo tuh tipe oportunis kan. Gue masih inget banget, lu adalah orang yang nyuruh buat kita stop aja pakai Luki kan? Lu pengen kita gantiin Luki kan? Dan sekarang lu gimana? Lepas tanggung jawab? Iya. Yeah. Sekarang duit udah habis, terus lu mau cabut gitu aja. Emang lu nya aja kali males jadi manajer? Bodoh amat lu mau ngomong apa? Diam lu! Kalau pergi lu sekarang! Oke, gue resign. Five. Luki, lu makan? Malah tidur sih. Luki makan? Luk, sahur tuh modal kita buat nanti siang loh. Berapa sih, Boy? Udah mau imsak nih. Cepetan makan nih. Nah ini makannya jam 9 aja nih. Ini lagi Bang Jejen malah tidur ngorok di sini. Bang, dibangun. Sahur Bang, sahur. Ini berat banget sendoknya. Suapin dong. Banget. Ini ya Bu. Oh iya Mai, Luki sama Jejen kemana ya, kok tumben gak kelihatan? Tuh, lagi pada belajar puasa. Oh, ya udah makasih ya Mai ya. Sama-sama Ibu, hati-hati. Jen. Jin, Jin, ajan tuh ya? Bukan, Jackson itu di masjid, dah tidurlah. Ajan, Jin, ajan, ajan. Jin, makanan Jin, makanan ini. Allah, gila, dari kelas SD itu makan. Gila, ini makanan paling enak yang pernah gue cobain nih, Jin. Beneran nih, ini makanan raja ini. Nih, ini kolak Gajah Mada. Tahu dari mana lu? Dulu Gajah Mada makannya kolak beginian. Kalau nggak percaya, tanya aja kuburannya soalnya. Itu nikmatnya puasa. Kalian bayangin nggak sih, orang miskin yang makannya cuma sehari sekali aja, mereka tuh selalu bersyukur. Bentar, coba kita bayangin. Coba bayangin. Bener-bener. Lu bayangin yang lain nih. Bayangin lain nih. Kayaknya beda. Agak. Makanlah. Ya, tapi kenapa kayak gitu? Ya karena mereka selalu menghargai apa yang diberikan Allah ke mereka. Yaudah, kita buka yuk. Udah pada baca doa niat buka puasa belum? Wah, bacanya doa tidur tadi. Gimana sih? Nafsu banget. Yaudah, yuk baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasutu wa bika amantu wa lakasutu bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Kenapa sih? Gak apa-apa. Wajahmu mengalihkan duniaku. Sendok kolak sekarang gede begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka budu wa iyakanastain. Ihdinas budu wa iyakanastain. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bacanya. Artinya apaan tuh, Mai? Artinya, ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat-Mu kepada mereka. Bukan jalan mereka yang Engkau murkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu artinya. Berarti kalau ada orang udah ditunjukin, terus nggak lurus juga, kebangetan tuh orangnya. Ya nggak gitu lah, Luk. Allah itu ngasih kita kebebasan buat milih kok. Nih contohnya ya, misalnya ada seorang bapak ngasih tahu hal yang baik-baik ke anaknya. Tapi kalau misalnya anaknya tetap milih yang jelek-jelek, ya pasti kan ada konsekuensinya, ya kan? Boleh pinjam handphone nggak? Boleh. Pinjam. Halo. Halo, ini dengan Pak Sumanto? Iya, selamat malam Pak. Ini saya Luki, mantan vokalis band Sunshine itu yang waktu itu ketemu Pak. Iya, apa kabar Pak? Gini, saya mau nanyain gimana tawarannya waktu itu Pak? Oke Pak, iya. Baik Pak, terima kasih. Makasih Mai. Besok gue rekaman lagu religi Mai. Meluk bukannya kamu nggak suka lagu religi kan? Iya emang sih. Tapi kan sekarang gue udah berubah. Ya bagus dong. Assalamualaikum, semoga kedamaian terlimpah padamu, juga ampunan dan berkah dari Allah selalu menyertai di waktumu. Ku doakan hanya kebaikan. Ini surat kata kerjanya. Silakan Mbak baca lalu nanti Mbak tanda. Loh, pasti kenapa saya ya Pak? Tadi Mas Luki pesan saya untuk Mbak yang tanda tangannya. Mbak istrinya kan? Bukan Pak, saya bukan istrinya. Kalau gitu, silakan tanda tangan dulu. Assalamualaikum, semoga kedamaian terlimpah padamu, juga ampunan dan berkah dari... Oh ya, Mas Luki, maaf ya, bikin kamu kesini buru-buru. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Tapi ada apa Pak ya? Ini, saya mau ngenalin Anda dengan manajer baru Anda. Oh oke. Kalau saya boleh tahu, manajer barunya siapa? Itu dia. Hey. Lama gak ketemu ya. Jadi lo gabung di sini. Abang ini temen bokap gue. Oh. Pak, saya boleh minta syarat? Boleh. Oke, saya setuju. Ana akan jadi manajer saya. Tapi saya mau ketika nanti single solo saya keluar, band saya yang dulu Sunshine gabung lagi bareng sama saya. Dan satu lagi Pak, saya mau semua royalti saya tolong diberikan ke Mai. Mai? Siapa tuh Mai? Jadi ini rumah cewek yang selama ini ngasih lalu tumpangan. Iya. Lo mesti pindah dari sini, Ki. Ya itu juga kalau lo mau sukses sama band lo. Umur lo kan tinggal dikit lagi nih. Jadi mesti manfaatin waktu bagus-bagusnya. Iya, ini gue juga mau pamit kok. Luki, kamu udah pulang? nggak salam dulu sih, kebiasaan deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu dong. Apaan sih lu ngeliat aku kayak gitu? Cuma terlalu bahagia, Mai. Karena ini adalah Ramadan pertama dan terakhir yang paling berkesan buat aku. Kamu ngomong apaan sih? Lu ngaco banget deh. Kayak orang mau pamitan aja. Iya. Sebenarnya umur aku tinggal 3 bulan lagi, Mai. Apaan sih maksud kamu apaan sih? Sebelum pertama kali kita ketemu, dokter udah vonis aku kanker stadium akhir. Dan dia bilang umur gue tinggal 3 bulan lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bang Luki, tabah. Lu mesti hidup semangat. Nanti gua bawa lu ke pengobatan alternatif punya gua. Pasti lu sembuh. Lu hidup pasti. Ya. Thank you, Jan. Makanya gua pengen bikin album religi. Karena di sisa hidup gue yang tinggal sebentar lagi, gue pengen lebih bermanfaat buat orang lain, Mai. Terima kasih lo udah ngizinin gue bisa tinggal di sini. Ya, tapi kenapa mendadak banget sih lo? Karena udah gak ada waktu lagi, Mai. Udah mepet. Gue juga harus launching album, kan? Aku cuma pengen ngomong itu aja. Aku pamit ya. Nanti aku pasti bakal sering telepon kamu. Ya. Oh ya, Mai, ini kenalin, ini manajer aku. Cabut yuk, kita buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lu kenapa? Pinjam bahunya, sedih. Kenapa jadi begini lu? Mau ngapain lu di sini? Mau ngata-ngatain lagi? Mau bilang kalau bikin sampah? Jangan marah-marah dulu, guys. Lihat dulu siapa yang datang. Bro. Bro. Udah kemana bro? Gokil men. Wah. Berubah banget. Iya bro. Taubat bro. Serius bro. Oke. Gue sorry ya, gue enggak Bon. Gue yang salah. Dulu gue yang ngancurin band ini, Bon. Jadi ustadz sekarang lu. Hah? Hah? Yap, kita bakal bangun band ini lagi. Tapi religi. Boleh baru, kalau sakit juga baru. Gitu. Gimana? Religi. Boleh? Oke. Iya kawan-kawan, lagu ini saya persembahkan untuk perempuan yang paling spesial. Dia sudah berhasil merubah hidup saya sampai seperti sekarang ini. Terima kasih, Mai. Luki. Lagu ini buat kamu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Semoga kedamaian terlimpah padamu, juga ampunan dan berkah dari Allah selalu menyertai di waktumu. Ku doakan hanya kebaikan untukmu dimanapun dan kapanpun, juga untuk diriku. Doaku hanya satu, ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mei, lu belum pergi taraweh? Ini tadi Mei habis rapi-rapi dagangan ini. Mei mau berangkat kok, Pak Ustadz. Lu mikirin Luki ya? Mei, cinta itu nggak dosa. Cinta itu adalah anugerah dari Allah. Jadi kita mensyukurinya. Tapi kan Luki udah memilih untuk kembali ke dunianya, Pak Ustadz. Mei, semuanya sudah berubah. Gue yakin Luki nggak berubah. Lo sudah merubah Luki menjadi lebih benar. Ah udah, besok ditemani Jajen lo ke rumahnya deh. Ya, temuin Luki. Ya silaturahmi. Jadwal lo ya. Jadi besok itu kita ada kedua TV. Kita bakal ke Bandung, ada event di sana. Lo nggak dengerin gue? Gue kangen sama main. Gue ngerasa dosa udah ninggalin dia. Dan dengan semua kesibukan gue sekarang ini, sampai-sampai gue gak sempet nelfon dia, nah. Dengar ya, di soal gampang, Ki. Besok gue telepon. Nah. Mana itu bukan cewek sembarangan. Dia cewek paling penting di hidup gue. Bang Jun. Udah kita nggak jadi aja yuk. Nah, ya Mama. Aku takut Luki udah nggak mau ketemu sama aku lagi. Kita udah terlanjur kesini. Kalau mau tadi bilang. Udah, lagian udah di sini aja. Gue mau ketemu sama personel band lainnya. Ya udah, kalau gitu abang aja sendiri. Biar Maya pulang aja sekarang. Mau nanti dulu, mau kemana? Tunggu dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Lukinya ada. Mau ngapain nyari dia? Dia nggak butuh sama lo. Mbak, kita kesini mau silaturahim. Aduh, nggak penting lah gitu-gituan. Mendingan sekarang lo pergi. Emangnya Luki kagak ada? Nih, bilangin Luki ya, Mbak. Saya Jejen. Dia, Mai, udah datang ke sini. Gue bilangin sama lo ya. Gue udah mau nikah sama Luki. Jadi lo jauhin dia. Pulang nih. Ya, udah gak bener. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Makan kali, Pak. Halo. Lo lihat kan cewek yang pakai jilbab ungu itu? Lo habisin dia sekarang. Sip, thank you. Udah dong, jangan mewah. Gua kagak konsentrasi aja lu ah. Dah. Diam. Anak mana lu, hah? Berani-beraninya nih gangguin Mai gua. Sakit begitu, hah? Awas lu, hah? Siapa lu bertiga lu, hah? Lo berdua udah bikin bos gue pusing. Kagak peduli gua. Kagak peduli, hah? Alah, mampus lu. Masa gua. Hah? Ya Allah, Bang Jejen jangan. Kan, apa lu? Satu lagi nih, hah? Satu lagi. Nah, ayo, lu mau apa? Mau apa gua? Atau ini gua apa aja bang? Ini kalau mau. Push, semua. Jangan berani-berani ya lu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wih, ada tamu nih. Pak Ustadz, mainnya ada. Gue kepengen mulai hari ini lo jangan sebut-sebut nama Mai. Jangan sebut. Tega-teganya lo. Tega-teganya lo. Nyelakain si Mai lo. Hah? Nyelakain Mai. Nggak mungkin saya Pak Ustadz. Saya sayang sama Mai. Jelas aja udah kayak petinju ya. Tadi nih. Calon istri lu ngusir gua sama si Mei. Calon istri gua? Tapi udah mendingan lu cabut deh. Ini mulai sekarang gue udah nggak sudi lagi ngepen sama dia. Ajis terlana. Udah, lu cabut deh. Gua gubrak juga nih, lama banget nih ya. Siapa sih siapa? Gue, salah gue. Luki, jangan tarik-tarik gini. Lo kelakuan lo emang bener-bener hancur ya? Lo pengen nyelakain Mai kan? Ya gue kayak gini karena gue gak mau kehilangan lo. Dia manfaatin lo Luki. Apa jadinya kalau dia tau lo gak sakit? Apa? Lo ngomong apa barusan? Enggak, gue gak ngomong apa-apa. Lo ngomong sama gue atau lo bakal nyesel seumur hidup lo? Iya. Kata dokter, lo gak sakit. Halo. Halo, selamat malam. Ini Mbak Ana. Iya. Ini siapa ya? Saya dokter Rina. Yang waktu itu ngerawat Mas Luki. Oh. Iya dok, ada apa? Begini Mbak. Hasil diagnosanya Mas Luki itu tertukar. Jadi Mas Luki itu tidak terkena kanker usus. Mas Luki hanya terkena luka usus biasa dan akan sembuh dalam waktu 1 minggu. Dan lu baru ngomong sekarang. Wah, gila. Ki. Ini cewek ular nih. Dia ngomporin gue untuk rebut posisi lu. Pergi, gue bisa. Lo pergi lu. Pergi! Gue udah gak pengen lihat muka lo lagi di depan gue. Udah lah bro, lu jangan sedih kayak gini. Ntar juga Mai baik lagi sama lo. Tapi dia udah gak mau ketemu lagi sama gua bro. Cuy, lo tenang aja. Kita semua pasti bakal bantuin lo. Bro. Kalau kata bokap gue, misalnya lo ketemu sama orang yang bisa bikin lo menjadi orang lebih baik. Kalau dia cowok, lo jadiin dia saudara. Tapi kalau misalnya dia cewek, lo jadiin dia istri. Mai, maafin aku. Aku salah udah ninggalin kamu, Mai. Sebenarnya aku nggak bener-bener sakit, Mai. Aku sehat walafiat, alhamdulillah. Ternyata Ana tahu selama ini dan dia nutupin dari aku. Alhamdulillah, Jadi kamu sehat, kamu nggak sakit. Apa kamu mau jadi istri aku? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi batal wudunya. Nggak apa-apa lah, nanti kan kita bisa wudu lagi. Doaku hanya satu, ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mbak. Maaf. Kita jadi bermasalah. Di mana keadaannya Mas Luki sekarang, Mbak? Mbak Ana, tolong konfirmasinya tentang Mas Luki, Mbak Ana. Bagaimana keadaan Mas Luki sekarang, Mbak? Kita aja, Mbak, informasinya, Mbak. Saya no comment, please. Saya no comment, aku. No comment. Ya udah, Mbak. Hei, kalian berisik aja. Ganggu pasien, ganggu saya. Keluar. Banget sih, Pak. Weh, mau ngapain lu? Hah? Mas Luki. Gua nggak mau disuntik. Gua nggak mau disuntik. Gua bercanda, belum pulih bener, Mas Luki. Ah, gua mau pulang, gua nggak betah di sini. Luki, kamu gimana keadaannya? Gua nggak betah di rumah sakit, gua pengen pulang. Iya, sabar dulu dong, itu hasilnya udah ada. Kita hasilnya dulu. Mana hasilnya? Cepet. Bacain. Cepet bacain. Luki. Menurut hasil lab ini, Anda terkena kanker usus stadium 3. Dan umur Anda kurang dari 3 bulan. Apa? Luki. Luki mau kemana? Luki. Gak mungkin! Luki udah. Tenang dikit, kenapa sih? Gimana bisa tenang, men? Ini Luki, men. Temen kita. Luki, tunggu. Luki. Bro, apaan sih? Luki, tenang. Boy, aja Luki banci. Luki, tenang. Gimana gue mau tenang? 3 bulan lagi gue mati. Kalian ingin band ini hancur? Saya yang keluar duit banyak untuk membesarkan nama Sunshine. Besok, kalian semua manggung dengan Luki untuk yang terakhir kalinya. Pak, terus kita gimana, Pak? Ya, kalian cari vokalis baru. Pak, kenapa nggak Bono aja yang gantiin Luki? Soalnya Bono juga lumayan bagus. Gua nggak setuju. Iya, maksud gue daripada nyari vokalis baru, kenapa kita nggak coba buat nyendarin si Luki? Iya kan? Iya. Yeah. Gue setuju. Gue kalau sambil main gitar, sambil nyanyi gue kayak susah deh. Ya sudah. Kalian semua siap-siap saya pecat. Oke. Ingat ya, besok kalian harus cari penggantinya Luki. Kenapa nggak lo aja? Gue tuh... Suara lo bagus, Bon. Dan lo bisa main gitar. Itu udah pas banget gitu. Gue tuh... Bon. Dele, lo bakal dapet duit lebih banyak. Atau lo mau gue pecat dari band ini? Luki nggak bisa diganti, bro. Gimana caranya dari ini? Tuh anak ada aja kelakuannya. Lu tahu kan adik gue? Adik gue tuh lagi butuh dana yang banyak. Yaudah, gue coba. Gitu. Lagian lu nggak perlu mikirin lo. Ngapain lu mikirin dia? Mei. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mei, kemarin-kemarin gue dengar lu pengen beli motor ya? Baru niat aja kok Pak Ustadz. Tapi kan duitnya juga belum cukup. Kebetulan gue bawa brosur motor untuk lo. Ada diskon gede-gedean katanya. Diskon gede-gedean? Iya. Nah, kalau lu minat, lu kesana deh, ya. Kebetulan ada ponakan gue yang jaga stand di sana. Namanya Ari. Sunshine. Ya udah Pak Ustadz, makasih banyak ya. Iya. Tapi nanti coba Mei pikir-pikir dulu. Sering mengkonsumsi alkohol. Halo dok. Hasilnya kapan ya? Mungkin besok, sekalian kita lihat hasil cek labnya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Oke. Aduh, kita mesti ngapain nih? Besok manggung lagi. Iya, gue tahu tapi gimana? Bentar ya. Halo Pak. Hei, anak. Kamu ini bisa gak sih ngurus Sunshine? Hah? Manajer macam apa kamu? Lihat di TV, malu-maluin. Iya, saya minta maaf banget Pak. Saya bakal urus semuanya ya Pak ya. Wah, gue penasaran nih sama si Mei. Ayo kita samperin. Lah, oh iya. Mai. Si Mai. Waduh, Mai. Ngapain si Mai pakai ngeraguin cinta abang ini, Mai. Lagian juga ya. Dia tega banget, ih. Tega. Masa cinta abang ditolak sama Neng Mai sampai 81 kali? Ih, tega. Hah? Tapi kan Mai emang gak mau Bang Jejen. Lagian Mai juga gak bakalan sanggup kalau harus jadi pacarnya Bang Jejen. Nah terus dia pacaran sama Bang Jejen? Enggak. Ih, cis. Gini aja. Buat membuktikan cinta abang Jejen ke Neng Emai, gimana kalau abang Jejen kiss? Nggak mau. Ampun dah. Bang Ustad, Pak Ustad, kakek Ustad, ya Allah. Kirain siapa preman pangkalan situ habis sama kecil-kecil tengil ikutan sabar pisang masih pisang meledek lagi ya sabar lu lagi enggak lu ikut nih enggak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ayo sobat semua. Dasar lo. Pak Ustaz makasih banyak ya. Ya udah kalau gitu Mai masuk ya Pak Ustaz. Iya Mai. Kita juga hanya lagu menye-menye. Apalagi lagu religi. Aku janji mulai sekarang aku nggak bakalan jualan sampai malam lagi. Ya Allah. Pemirsa, vokalis band SainSen Luki Saputra jatuh pingsan di konser malam ini diduga karena mabuk. Sesaat sebelum naik stage, Luki sudah terlihat sempoyongan. Astagfirullahaladzim. Luki? Ya Allah, aku emang gak kenal sama dia. Tapi tadi dia udah nyelamatin aku. Ya Allah, semoga dia baik-baik aja. Dok, gimana keadaannya, Dok? Kalau luka di pelipisnya itu cuma cedera ringan saja. Tapi saya harus juga ngecek bagian lambungnya dia. Takutnya dia ada luka lambung karena dia... konser. Cinta gue juga ditolak sama emak. Hampir 80 kali. 80 sini ya, Pak. Iya. Lah kayak sombong. Bikin malu lu masuk. Bang Cincin. Bikin malu aja. Apa sih lu? Si Mek. Eh, Mai! Mai, jangan kabur lu, Mai! Ini tembakan cinta gua yang terakhir gimana, Mai? Jangan sampai gua gagal ke 82 kali, Mai! Habis 80, 81, baru 82, Bos! Bodoh amat! Emang gua pikirin, kejar dia! Keluar! Keluar! Buruan. Jadi nyelamatin aku Luki Saputra. Alhamdulillah